Halo gengs, kembali lagi bersama AB Channel. Channel yang akan selalu membuat kalian anteng, anteng, santeng-antengnya hingga lupa berkedip. Teruslah bernapas. BTW, ini film 2024 pertama yang AB Channel review, gengs. Berjudul Lift, mengisahkan tentang sekelompok para pencuri yang mengincar emas batangan seberat 10 ton atau setara setengah miliar US dollar. Uniknya, aksi mereka dilakukan di ketinggian 36.000 kaki alias di dalam sebuah pesawat. Namun aksinya tidak garing, tidak membajak dengan mendodongkan senjata seperti pada umumnya. Dan kalau dipikir-pikir, ini mengingatkan saya pada film animasi yang pernah AB Channel bahas yang thumbnailnya ini nih. Gengs, bertema sama tentang pencurian, tapi beda cerita dengan alur yang sangat unik dan enak diikuti dan plot twist yang sangat mengedankan. Suganwe, atau ada yang penasaran ya, bisa ditonton setelah film ini, link di deskripsi atau layar akhir video ini ya gengs. Celah, daripada kalian keburu pinisirin malah jadi pengen nyolong jemuran kolor tetangga, kita kedua aja langsung ke filmnya. Welcome to Venice. Thank you. Film diawali dengan aksi pencurian berkedok lelang yang dilakukan sekelompok pencuri handal, di mana setiap aksinya ini selalu dilakukan dengan sangat rapih. Jagonya lagi, para Interpol sudah tahu kalau mereka ini adalah komplotan pencuri, tidak bisa menangkapnya karena sampai saat ini kejahatan pencurian yang mereka lakukan tidak pernah meninggalkan jejak alias bukti yang bisa menahan mereka. Kita kenalan dulu sama agen Interpol satu ini, dia bernama agen Gladwell tapi biasa dipanggil Abby. Kali ini dirinya bersama tim sangat yakin bisa menangkap basah para pencuri yang sedang mengincar sebuah benda bernama self-portrait, sebuah mahakarya ciptaan artis digital bernama N8. Benda tersebut terdiri dari 482 kamera, mampu menciptakan sebuah mahakarya digital berupa NFT yang sangat jelas akan menguntungkan sekali, di mana ketika si pencuri yang sangat sudah dikenal oleh si Abby dengan sebutan Chi virus membuat si Abby tercengang karena dia membuka penawaran dengan harga yang sangat tinggi, sangat di luar Nurul. Dia memiliki uang sebesar itu dan ketika dicek, si virus memakai identitas siapa, yang ternyata si virus sudah tahu kalau aksinya ini sedang dipantau Interpol. 16.5 20 million. So, lift. Berhasil memenangkan lelang, mereka pun langsung melancarkan aksinya dengan meretas sistem keamanan gedung, menyalakan alarm darurat sehingga situasi jadi tidak kondusif. Di tengah pabaliutnya orang-orang, si Cirrus yang sudah memenangkan lelang meminta haknya supaya segera mendapatkan barang tersebut, sempat akan dibawa ke kantor untuk menyelesaikan pembayaran, tapi dengan dalih dia sibuk dan sedang buru-buru, si Cirrus menawarkan pembayaran akan dilakukan di kapal pribadinya. Follow me. Lagi-lagi Interpol tidak punya bukti karena dari data si Cirrus telah resmi memenangkan lelang. Si Abby pun terpikirkan hal lain kalau semua ini adalah modus si Cirrus untuk menculik si N8. Alhasil, si Abby pun tidak bisa mengejar mereka karena semua kemungkinan sudah diperhitungkan dengan matang, sehingga mereka bisa meloloskan diri dari kejaran Interpol dengan sangat mudahnya. Dan kini waktunya kita kenalan dulu dengan komplotan pencuri yang paling kalem tapi selalu on point dalam setiap kali bertindak.
see you hit the spot. Pop a bottle of a yacht, chain swinging, clang clang, and it costs. Singkat waktu, mereka yang sudah sampai di kapal, faktanya mereka benar-benar membayar kontan self-importret seharga 20 US dollar untuk merayakan keberhasilan sekaligus ucapan terima kasih pada CN8. Mereka pun mengadakan party kecil-kecilan di kapal. Kembali ke si Abby yang sedang menganalisa proses lelang untuk mencari tahu siapa saja yang tergabung dalam kelompok si Sirus. Alangkah gembiranya si Abby karena sedikit lagi dia akhirnya bisa menahan si Sirus tatkala menemukan peserta lelang yang berpura-pura pengkor. Acclaimed American art link following an auction in Venice last night is N8. He's missing this captured his abduction. And it's being reported the artist's own hacking anyone with information on his whereabouts. To Interpol has put out a yellow notice. Kembali ke kapal, berita tentang penculikan CN8 sampai juga pada telinga orangnya. Lantas si Sirus pun menjelaskan kalau kami ini memang komplotan pencuri. Fakta mereka punya uang sebesar 20 juta US dollar juga. Itu berkat anggota kami yang lain. Di saat proses evakuasi berlangsung, anggota kami mencuri Van Gogh lalu menjualnya di pasar gelap. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk membayar NFT CN8. Sementara kasus penculikan, kami tidak pernah menculik orang melainkan hanya meminjamu sebentar saja. Dengan tujuan untuk membuat story pada CN8 karena dengan itu setiap karya CN8 harganya akan melonjak tinggi setelah semua orang di dunia percaya kalau CN8 benar-benar telah diculik dan terbukti self-portrait yang kemarin terjual seharga 20 juta kini bisa mengalahkan Van Gogh dan sudah mencapai di angka 89 juta US dollar. 89 million. Wow. 89 million dollars. 89 million. What? I beat Van Gogh. Namun si Sirus kehilangan satu anggotanya yaitu si Denton, si ahli kamuflase yang berpura-pura pengkor Thea karena kini dirinya sedang diinterogasi oleh si Abby. Meskipun di foto sudah jelas dirinya sedang bersama si Sirus, dia tetap kekeh tidak mengenal pria tersebut. Mungkin seseorang bernama Oliver mengetahuinya karena si Oliver itu sendiri adalah sebutan lain dari dirinya yang tidak diketahui si Abby. Oliver. Interogasi pun harus terjeda karena ada kiriman paket untuk si Abby. Wah, ternyata ada cerita masa lalu antara mereka berdua, gengs. Si Abby pun langsung mengerti maksud si Sirus. Dia pun memutuskan akan kembali ke markas di London. Saat sudah sampai di markas, si Abby tiba-tiba saja dipanggil oleh atasannya bernama Huxley, di mana dia punya rencana yang dianggap si Abby itu akan menjatuhkan DPC ini karena dalam rencananya, si Huxley membutuhkan si Sirus dalam sebuah misinya untuk menggagalkan usaha seorang pencuri yang terkenal dengan karya-karya curiannya yang berkelas dan berbagai macam kesadisannya. Dia bernama Lars Jorgensen yang sudah bertahun-tahun menjadi incaran Interpol. Namun sampai saat ini dia susah ditangkap. Selain licin seperti belut, dia juga sangat ditakuti oleh orang-orang di mana saat ini dia sudah resmi menjadi bankir dan akan memulai melakukan pendanaan pada grup teroris di dunia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan saham dunia, tidak peduli sebanyak apa yang akan menjadi korban karena yang ada di otaknya cuma cuan-cuan-cuan dan cuan. Dan informasi terbaru yang didapat dari anak buahnya bernama Arthur berhasil ditangkap Interpol beberapa waktu lalu. Dia mengatakan kalau si Jorgen telah melakukan pembicaraan dengan hacker Leviathan terkait penyerangan besar terhadap perairan yang entah kapan dan dari mana akan dilancarkannya. Yang jelas jutaan manusia akan menjadi korban. Saat itulah si Jorgen akan untung miliaran dolar. Jadi tugas kita kali ini adalah menggagalkan pembayaran yang akan dilakukan si Jorgen terhadap Leviathan, di mana si Leviathan menginginkan pembayarannya menggunakan emas seharga setengah miliar dolar yang akan dikirimkan menggunakan pesawat umum tujuan London Zurich 17 hari lagi. Dan itu tidak bisa dicegah oleh siapapun karena pengiriman emas itu benar-benar legal. Satu-satunya cara adalah dengan mencurinya sebelum pesawat mendarat di Zurich.
Mau tidak mau si Abby pun harus menemui si Sirius yang ternyata mereka ini sempat punya rasa saling satu sama lain, namun harus berpisah setelah mengetahui profesinya masing-masing. Si Abby pun mengutarakan maksud dan tujuannya, yaitu ngajak si Sirius bersama tim bekerja sama dengan pemerintahan untuk melakukan sebuah pencurian emas senilai $500 million. Namun ketika mendengar nama Jorgen, alangkah angkernya nama tersebut, si Sirius langsung menolaknya karena dia tidak mau berurusan dengan si Jorgen. Dikarenakan si Abby harus membuat si Sirius tidak bisa menolak, dia pun mengancam akan menahannya atas kasus pencurian Van Gogh. Penculikan si N8 dan temanmu si Dalton akan membusuk di penjara. Lain dengan jika si Sirius mau menerima tawarannya, bukan hanya nama kalian yang dibersihkan, melainkan kalian juga akan kebal hukum, bebas melakukan apapun karena tidak akan ada lagi yang mengejar kalian. Tapi si Sirius minta syarat lain, yaitu supaya ada anggota Interpol yang ikut untuk jaga-jaga jika terjadi sesuatu, supaya Interpol tidak meninggalkannya, dan orang itu adalah Agent Gladwell alias si Abby itu sendiri. Keesokannya pun mereka mengadakan kongres. Sebenarnya ada dua pendapat, sebagian menolak dan sebagian lagi setuju karena tergiur dengan emas seberat 10 ton. Namun si Cirus menjelaskan kalau ini bukan sebuah pilihan, karena kalau kita menolak, kita semua akan berakhir di penjara. Si Abby pun menjelaskan tentang misi yang akan kita jalankan. Seperti yang kita tahu sebagaimana percakapan si Abby dan si Huxley waktu itu, intinya mah bagaimana cara kita mencuri emas tersebut sebelum pesawat mendarat di Zurich. Selagi mereka memikirkan cara, Sin pun berpindah ke si Arthur yang sempat ditangkap Interpol Thea, di mana kini dia telah dibebaskan. Namun saat kembali, kini statusnya sudah menjadi pengkhianat. Dan inilah si Jorgen penjahat yang katanya ditakuti semua orang itu. Dia pun memberi perintah supaya memberikan anjingnya makan karena dia sudah kelaparan. Kembali ke mereka yang ceritanya sedari malam sampai begadang untuk mencari cara, akhirnya ketemu juga. Yang kita butuhkan hanyalah jet pribadi, di mana mereka akan menukar sinyal radar pada pesawat dengan drone supaya pada saat kita meminjam pesawatnya nanti tidak akan ada yang tahu. Menurut catatan penerbangan, ada banyak orang yang memiliki jet pribadi, namun si Sirius tertarik pada satu nama, dan itu adalah orang yang waktu itu jadi saingan lelang si Sirius. Setelah bernegosiasi, dia pun kini menyetujuinya dan memperlihatkan interior jet yang sangat mewah. Selain atapnya yang dari kaca, bagian bawah jet yang terbuat dari LED bisa menulis kata apapun yang kita inginkan. Selanjutnya, kita perlu sedikit memodif jet supaya menjadi jet siluman alias tidak terdeteksi radar, dan itu sudah terpikirkan rencananya, di mana alat-alatnya akan tiba 2 hari lagi. Mereka pun melanjutkan dengan melakukan simulasi dengan si Camilla sebagai pilot handal yang akan mengendalikan jet. Untuk menukar sinyal radar mengalami sedikit kesulitan karena arus udara, maka dari itu mereka mencoba menanamkan kamera N8 pada jet, yang akan dilakukan oleh si Luke sang insinyur, sementara si Magnus juga sedang menguji alat untuk membobol berangkas. Dan untuk memuluskan rencana ini, kita perlu orang dalam tukang kontrol udara, dan si Abby tahu siapa orangnya. Dia bernama Harry, merupakan petugas penerbangan di Brussels. Awalnya dia menolak karena terlalu berbahaya untuk karir dan kelangsungan hidupnya. Meskipun sudah dapat jaminan perlindungan dari Interpol, dia tetap kekeh menolak. Tapi tidak ketika Artos Nunyarios, $1 juta akan dibayarkan si Sirius jika si Harry bersedia melakukannya. Happy to be in business with you. Tapi tiba-tiba si Huxley nge-WA, gengs, mau bertemu dengan si Abby, yang setelah ditemui ternyata ada kabar tidak mengenakan kalau si Arthur ditemukan dalam keadaan tewas, alias si Jorgen kini telah mengetahui kalau kita tahu rencananya. Maka dari itu, si Jorgen mempercepat proses pengiriman menjadi 10 hari dari sekarang. Jelas itu adalah waktu yang sangat mepet dan perlu dibicarakan dulu pada timnya sebelum memutuskan mau lanjut atau tidak. Saat kembali, mereka melihat berita tentang banjir di mana-mana. Ledakan ting beletuk sampai memakan korban sebanyak 13 jiwa, dan itu sudah bisa dipastikan pasti ulahnya si Jorgen. Mendengar kematian si Arthur tadi dan bencana mengerikan yang ditimbulkan si Jorgen, si Sirius pun membatalkan misi ini karena sesuai visi misinya dalam pembentukan geng Garong, si Sirius tidak akan melibatkan siapapun yang menjadi anggotanya terlibat dalam bahaya besar. Dengan kata lain, si Sirius akan melakukan
melakukan ini sendirian dengan cara yang belum terpikirkan. Yang pasti kalian semua harus pergi dari sini saat ini juga. Namun hal itu nampaknya tidak membuat semua para anggotanya ngegibrig sedikit pun. Susah senang kita akan jalani bersama dan tetap pada rencana awal yang sudah setengah jalan. You can't do this without us. I'm in. Yeah, me too, I guess. I'm in. Yeah, me too. Count me in too. Me too. They really love you. Si Misan pun kini sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membuat sebuah alat untuk menghilangkan sinyal dari radar, di mana mereka bisa membawanya masing-masing satu biji dan tidak akan ketahuan saat dibawa ke pesawat karena telah dimodif sedemikian rupa menjadi seperti barang-barang pribadi. Luke. Thank you. For you, Abby. Thank you. And that's for you, Magnus. Follows to Katina. He can handle a short, snowy runway on the Alps. Being in Afghanistan. Set the goal before he gets the Overton, so he can't pay off the hackers. You got 10 minutes once you start on that safe. Rest up. Tomorrow's the biggest lift of our lives. Singkat waktu, hari eksekusi pun telah tiba waktunya. Selain si Camilla yang akan mengemudikan jet, yang lain sisanya berperan sebagai warga sipil alias penumpang biasa untuk menanamkan alat siluman pada pesawat yang telah dibagikan kemarin ya, bukan tanpa hambatan karena ada beberapa anak buah si Jorgen yang mengawal emas tersebut dalam perjalanan ini. 2 orang di kabin kelas 1 dan 3 orang di kelas ekonomi. Masalah lain pun muncul tatkala si Sirius mengabsen semua anggotanya, di mana ketika si Luke dipanggil, dia tidak menjawab lantas si Sirius pun meneleponnya, yang ternyata dia mundur dari misi karena resikonya yang tidak sebanding. Hal itu tidak dipermasalahkan si Sirius karena memang sedari awal dia tidak menginginkan anggotanya dalam bahaya. Cuma masalahnya, si Luke membawa penguat sinyal yang akan berdampak pada alat siluman, tapi bisa diakali dengan menaruh satu alat siluman maksimal berjarak 9 meter dari kokpit, dan satu-satunya ruangan yang bisa digunakan adalah toilet di kabin kelas 1. Si Abby menawarkan diri kalau dia yang akan melakukannya dan akan dibimbing si Misan dalam perakitan dan pengaplikasiannya. Setelah pesawat take off, tepat ketika di atas Selat Inggris, mereka hanya punya waktu 10 menit untuk menanamkan alat penghilang sinyal sebelum si Camilla tiba. Namun saat giliran si Abby, dia yang dipandu dapat melakukan perakitan dengan baik, meski pada akhirnya alat tersebut harus jatuh karena turbulensi pesawat. Hingga si Sirius pun nyusul karena si Abby tak kunjung kembali juga. Di saat berbarengan, jet si Camilla yang sudah dekat, ditambah orang yang gegedor di luar, dan itu adalah anak buahnya si Jorgen. Si Abby pun terpaksa harus berpura-pura sedang dipipisin untuk mengulur waktu, sedangkan jet yang dikendarai si Camilla kini sudah semakin dekat dengan pesawat. This is Victor, Sierra 1412.
Berhasil menghubungkan jet dengan pesawat, tapi itu justru malah jadi masalah baru tatkala ada dua sinyal terdeteksi di pangkalan udara yang membuat karyawan lain keheranan dan akan melaporkan kasus ini. Tapi beruntung sepertinya si Sirius berhasil memperbaiki alatnya sehingga radar pun kembali terlihat normal. Mereka berdua pun juga bisa keluar dari toilet tanpa meninggalkan kecurigaan sedikit pun, dan kini giliran si Harry yang berperan, di mana dia memberitahu informasi pada kokpit kalau di Zurich sedang terjadi badai angin dordar gelap. Jarak pandang rendah dan landasan yang digenangi air banjir, maka dari itu semua lalu lintas dialihkan ke bandara terdekat. Si Harry pun memberi instruksi supaya si pilot mendaratkan pesawat di bandara yang telah ditentukan si Sirius, yaitu landasan kecil di CDF. Ketika pesawat berpindah jalur, si Camilla pun menurunkan sebuah drone untuk menggantikan pesawat di radar. Mendengar pengumuman pilot kalau pendaratan dialihkan ke bandara terdekat dikarenakan cuaca buruk di Zurich, hal itu membuat anak buah si Jorgen langsung bergerak. Si Cirrus pun memberi instruksi pada si Magnus supaya segera mengurus berangkasnya. Wah, bukan tanpa persiapan, segala macam kemungkinan buruk ternyata sudah diantisipasi para anak buahnya si Jorgen yang berhasil menyelundupkan senjata rakitan dan membagikannya pada pengawal yang lain, sedangkan satu pengawal yang di kelas 1 nyandra pramugari untuk mengancam si pilot supaya tetap mendaratkan pesawat di Zurich. Yang mau tidak mau si Sirius harus mencegah si orang tersebut hingga keributan pun tidak bisa terelakkan lagi. Hal itu sudah sangat cukup memberi ruang pada si Magnus dan berhasil membobol berangkasnya. Sedangkan mereka yang akan mengecek keadaan si Magnus harus tertahan dan tidak bisa berbuat apa-apa tatkala satu anak buah si Jorgen menodongkan pistol. Sementara itu pesawat juga sudah siap untuk dilandingkan. Apakah mereka akan berhasil, gengs? Karena emasnya masih numpuk di situ. Si Jorgen pun langsung nelpon pengawalnya setelah mendapat kabar dari anak buahnya di Zurich kalau yang mendarat di sana adalah drone. Dia pun ngarerepeh si Jorgen kalau telah terjadi sedikit insiden kecil tapi semuanya aman terkendali, seraya memerintahkan mereka supaya membawa emas dan para pembajak ke pilanya si Jorgen dalam waktu 1 jam. Let's go. Sedangkan si Huxley yang menunggu mereka di ujung landasan es tadi mendapat kabar dari penumpang pesawat kalau beberapa orang menaiki jet pribadi, tapi Interpol kesulitan melacaknya karena mereka tidak tahu kalau jet tersebut sudah dimodif menjadi jet siluman. Sementara di jetnya itu sendiri, si Camilla melihat pelapis siluman yang gegeleberan mau copot. Dia pun terpikirkan sebuah ide yang sangat membagongkan, di mana dia membulak-balikan pesawat layaknya sebuah adonan perindapan, tujuannya untuk menghilangkan mode jet siluman supaya bisa terlacak Interpol dan segera membantu mereka. Namun faktanya, alih-alih membantu mereka, si Huxley justru malah nyuruh anak buahnya supaya melaporkan kasus ini pada NATO kalau ada jet pribadi milik teroris yang sedang terbang secara ilegal. Meskipun di sana ada CAB, dia tidak peduli karena yang terpenting baginya emas tidak sampai ke tangan si Leviathan. Get me NATO. Copy. NFR 180.
Beralih ke si Jorgen yang didatangi si Leviathan untuk menanyakan kejelasan tentang pembayarannya supaya si Jorgen tidak main-main dengan Leviathan. Si Jorgen pun menjelaskan supaya si Leviathan bersabar sedikit karena emasnya akan langsung diantar ke sini tepat di depan pila dalam waktu 1 jam. Sedangkan pasukan NATO kini bisa menemukan jet seraya mencoba berkomunikasi dengan kokpit tentang pelanggaran penerbangan dan segera identifikasi diri kalau tidak jet akan ditembak jatuh. Tapi hal itu dilarang oleh anak buah si Jorgen kalau itu hanya gertakan semata. Begitu juga dengan si Harry yang mendeteksi adanya pesawat NATO, dia pun langsung meminta dihubungkan pada NATO dan memberitahu mereka kalau di jet itu ada warga sipil yang sedang disandra. Tapi pihak NATO-nya itu sendiri menyerahkan keputusan pada si Huxley, di mana si Huxley tetap dengan pendiriannya yaitu menembak jet jatuh karena sangat beresiko. Shoot it down. Copy. NATO pun memberi waktu 60 detik supaya kokpit menjawab panggilannya, di mana si anak buah tetap nyuruh si Camilla untuk tidak menjawabnya. Si Cirrus pun bertindak dengan sedikit membuat oleng si penodong dan nyuruh si Abby untuk menulis kalau warga sipil sedang disandra. Komandan NATO pun memerintahkan pasukannya untuk mundur dan akan melacak tujuan jet supaya polisi setempat bersiap di sana. Yes! Yes! Kembali ke jet, mereka yang sedari tadi sedang papuket berhasil mengeluarkan satu anak buah, tapi jet harus meluncur nutug yang sulit dikendalikan si Camilla karena tertindih seorang ini. Lantas mereka berdua pun langsung membantu si Camilla yang sudah tidak kuat lagi mengendalikan jet. Apesnya satu kepingan siluman mengenai pompa hidrolik yang membuat jet tidak bisa dikendalikan dan sedikit oleng. Assalamualaikum, paket. Paket pun sampai dengan selamat tepat di depan pila si Jorgen. Hal itu juga bukanlah hal yang baik bagi mereka karena seperti melarikan diri dari maung dengan masuk ke kandang macan, di mana anak buah si Leviathan memberi kabar kalau salah satu dari mereka adalah Interpol yang membuat si Leviathan angkat tangan seraya tidak mau terlibat, dan hal itu ternyata membuat si Jorgen emosi kepadanya. Betapa edannya si Jorgen ini, dia pun nyuruh mengaku siapa di antara kalian yang Interpol. Dengan gagahnya si Cirrus mengaku kalau akulah Interpolnya bernama Agent Gladwell yang ketika akan ditembak si Jorgen. Say goodbye, Agent Gladwell. Beruntung, polisi setempat keburu datang, tapi si Jorgen di sini berdalih kalau dia hanyalah pengusaha properti yang sedang dibegal oleh orang-orang ini. Tanpa disadari, si Jorgen NFTN8 ternyata telah merekam kejadian penembakan tadi yang membuat si Jorgen kini tidak bisa berkelit lagi. Geleh nak, si ahli kamuflase masih aja menyamar jadi orang sakit, padahal samaran itu hanya berlaku di pesawat saja, tidak ada gunanya dilakukan di jet. Dan Interpol pun kini baru sampai di TKP, di mana seseorang menyambut si Abby seraya mengucap syukur alhamdulillah si Abby bisa selamat. Namun dari ekspresi dia yang ketika si Abby berkata untung diselamatkan si Huxley yang telah menggagalkan penembakan NATO, si Abby pun paham kalau si Huxley tidak seperti yang si Abby pikirkan. Dia pun ngepret si Huxley dan menyatakan pengunduran dirinya dari Interpol. I quit. You need a lift? Berminggu-minggu telah berlalu di mana si Cirrus menunggu situasi tiis dulu. Dirasa sudah aman, dia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya pada si Abby. Kalau pada saat sebelum misi dilancarkan tanpa sepengetahuan si Abby, pada saat mereka berdua merekrut si Harry, si Magnus diam-diam telah membuat replika emas dari besi dan memesan kargo di pesawat yang sama pada saat semua sibuk papukat. Di saat itulah si Magnus menukar emas asli dengan replika yang ia bawa. Dan kenapa si Luke tidak ikut itu juga masih bagian dalam rencana, karena si Luke lah yang bertugas untuk memastikan emas asli mendarat dengan aman. And Luke? Homeboy? Dan kini tibalah saatnya untuk mereka memanen hasil jerih payah mereka selama ini. Oh, oh.
Mantan Interpol pun kini membelot jadi penjahat, gengs, dikarenakan para penjahat ini adalah tokoh utamanya, seolah-olah tindakan mereka ini dibenarkan, didukung, ikut senang ketika mereka berhasil mencuri yang padahal itu sangat tidak baik dan jangan ditiru, tapi namanya juga film, ya gengs, ambil sisi positifnya saja, seperti perjuangan dan kegigihan, kesetiaan, atau mungkin yang terlihat seperti mustahil, akan terbuka jalannya ketika dia berani mencobanya. Oh, cilah, sekian dulu untuk pembahasan kali ini dan bye-bye. Jangan lupa subscribe.